warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Lausha Sulii. Oke, di video kali ini Lausha akan memberikan penjelasan tentang kalimat tentang merawat orang tua. Nah, cocok banget buat kalian yang lagi kerja di Taiwan ya, sebagai TKI atau TKW ya. Oke, jangan lupa juga kalian mendukung channel Lausha, yaitu men-subscribe videonya Lausha ya. Dan jangan lupa kalian nyalakan tombol lonceng notifikasi biar nanti kalau ada video terbaru dari Lausha kalian tidak ketinggalan, oke? Nah, merawat orang tua sendiri bahasa Mandarinnya adalah cauku Lauren. Apa? Cauku Lauren. Nomor 1. Kakek, saya bantu pijat kamu. Yeye, wopang ni anmo. Kakek, saya bantu pijat kamu. Yeye, wopang ni anmo. Nomor 2. Apakah terlalu kuat? Wei tai ta lima. Apakah terlalu kuat? Wei tai ta lima. Nomor 3. Apakah begini nyaman? Ceyang shufu ma. Apakah begini nyaman? Ceyang shufu ma. Nomor 4. Sangat nyaman, begini pas. Hen shufu, ceyang kang hao. Sangat nyaman, begini pas. Hen shufu, ceyang kang hao. Nomor 5. Ambil koran, kasih lihat saya. Na pao zhi gei wo kan. Ambil koran, kasih lihat saya. Na pao zhi gei wo kan. Nomor 6. Hari ini cuacanya sangat dingin. Qin tian tian ji hao leng. Hari ini cuacanya sangat dingin. Qin tian tian ji hao leng. Nomor 7. Apakah ingin mengenakan baju sekali lagi? Yao bu yao zai chuan yi jian yi fu. Apakah ingin mengenakan baju sekali lagi? Yao bu yao zai chuan yi jian yi fu. Nomor 8. Tidak usah, saya tidak dingin. Bu yong le, wo bu lang. Tidak usah, saya tidak dingin. Bu yong le, wo bu lang. Nomor 9. Saya tidur siang dulu. Wo xian shui wu jiao. Saya tidur siang dulu. Wo xian shui wu jiao. Nomor 10. Sore hari baru pergi ke taman jalan-jalan. Xiaowu zai qu gongyuan zhou zhou. Sore hari baru pergi ke taman jalan-jalan. Xiaowu zai qu gongyuan zhou zhou. Nomor 11. Mari pergi. Wo men chongpa. Mari pergi. Wo men chongpa. Nomor 12. Tunggu saya sebentar. Teng wo yi xia. Tunggu saya sebentar. Teng wo yi xia. Nomor 13. Kamu jalan lambat sekali. Ni chou man yi tian. Kamu jalan lambat sekali. Ni chou man yi tian. Nomor 14. Lantai sangat licin. Hati-hati. Di shang hen hua, yao xiao xin. Lantai sangat licin, hati-hati. Di shang hen hua, yao xiao xin. Nomor 15. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Man-man lai, mei guan si. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Man-man lai, mei guan si. Nomor 16. Waktu sudah siang. She jian bu zao le. Waktu sudah siang. She jian bu zao le. Nomor 17. Mau pulang. Yao hui jia le. Mau pulang. Yao hui jia le. Nomor 18. Waktu makan obat sudah tiba. Zhiyao de shijian dao le.
Waktu makan obat sudah tiba. 治药的时间到了. Nomor 19. Saya ingin air hangat. 我要温开水. Saya ingin air hangat. 我要温开水. Nomor 20. Saya bantu kamu mengganti spray ranjang. 我帮你换床单. Saya bantu kamu mengganti spray ranjang. 我帮你换床单. Oke, itu tadi adalah 20 kalimat-kalimat pendek tentang merawat orang tua, ya. Oke, tetap ikuti channelnya Lause karena nanti di video berikutnya Lause akan memberikan pelajaran yang berhubungan dengan TKW Taiwan. Oke? Cukup sekian video dari Lause, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap di rumah, tetap belajar ya. Jadi jangan sampai kalian gak belajar, tetap belajar meskipun belajar bahasa Mandarin itu susah, tapi kalian gak boleh nyerah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai Jai.